sekarang ini umur 17 tahun. Yang Kak Ayah baru sedar masa umur 15 tahun. Kak Ayah tengok dari segi bentuk, bentuk wajah dia, rupa dia. Lepas tu minta perbelanjaan lebih. Nak beli itu, nak beli ini, tapi benda satu habuk pun tak ada. Lesu tu cengkung. Pun apa semua handphone pun ya beli, memang yang belilah handphone setengah. Lepas tu seminggu tak ada. Cucu saya ni terlibat dalam dadah ni dalam masa dia tingkat tiga. Sebab saya tahu situ ada kawan saya tu sebagai cikgu jugalah, guru sekolah tu. Nampak moram, moyok, nampak tak nak bercakap tu. Memang kalau selalu dia duduk mengamuk, nak duit ke apa, dia selalu marah-marah lah, bercakap dia marah-marah, dia nak duit. Memang baguslah bagi bagi anak-anak untuk solat dan semua. Jadi saya rasa lebih pada ibu bapa sendiri jaga sini. Jadi Kak Ayah terima kasih sangatlah untuk CNC. Tu dia nampak dengan orang tua tu nampak lembut. Boleh lah, lembut lah. Lembut. Ayah tak sahtah lah saya selain daripada CNC kalau cepat ya dia. Ya, maknanya kalau dulu CNC pihak CNC ni suruh saya bayar apa saya boleh bayar. Sekadar saya mampu lah maknanya, jangan berat. Saya no. Saya pun suka duduk sini. Saya mari tengok sini. Pegawai-pegawai dalam ni pun semuanya baik-baik belaka. Dan budak-budak duduk sini pun tak ada tindakan kasar serupa dengan tempat lain. Pergi masjid sama ramai-ramai saya tengok. Jadi kenapa hari ni budak-budak suka duduk sini? Sebab kebebasan budak tu tidak tersekat lah. Minta sangat-sangat lah kalau ada anak-anak yang terlibat dengan dadah, dengan pekuda ni kan. Kalau semua orang kampung pakat nak mari. Tapi mana nak muat sini, boleh muat berapa orang je. Kalau semua orang pakat nak mari sini belakang, memang tak cukup tempat ni.